Tahukah Anda apa itu boomerang effect? Assalamualaikum. Kami tidak pernah jemu untuk menyampaikan ilmu. Sumbangan anda sangat membantu. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada tahun 2008, ada satu email yang pernah tersebar di kalangan umum tentang asal-usul Barack Obama yang dikatakan bukan asal kelahiran Amerika Syarikat. Isu ini hangat sehingga Obama terpaksa buat keputusan untuk tunjuk sijil kelahirannya yang membuktikan bahawa beliau memang asal kelahiran Amerika. Walau bagaimanapun, bukti yang ditunjukkan oleh Obama itu benar dan kukuh, tetap tidak cukup untuk meyakinkan sebahagian pihak. Di sinilah sebagai satu bukti bahawa bila manusia sudah ada pendirian tertentu yang tegar, ia tak akan terima mana-mana pandangan lain, walaupun pandangan itu benar. Kita tak akan berjaya untuk ubah pandangan dia. Datanglah apa jua hujah, dalil dan bukti, apabila ia sudah berpihak, maka hujah kita tidak akan dipakai. Bahkan ia akan mendatangkan hujah balas dan bukti lain untuk menguatkan pendapat dia. Menurut kajian yang dibuat oleh Tali Sherrod, Bobadilla Suarez dan Cass Sunstein, bila kita buat mai satu-satu maklumat kepada seseorang, dia hanya akan pilih maklumat yang sesuai dengan pegangan dia saja. Dan dia akan menolak seluruh hujah yang bertentangan dengan pendirian dia. Mendedahkan maklumat yang bercanggah dengan pegangan seseorang akan membuat ia mendatangkan hujah balas yang akan menjadikan pegangan asalnya lebih kuat. Inilah yang dipanggil boomerang effect, iaitu lagi kuat kita membawa hujah kita, mereka yang bertentangan dengan kita akan membawa hujah lain untuk menguatkan pandangan mereka. Kita dah biasa menghadapi situasi macam ni, terutama dalam hal sukan dan politik. Bawa mai apa jua hujah dan fakta terbaik, kita tak akan mampu mengubah sesiapa pun kerana mereka sudah ada pegangan masing-masing. Bahkan tanpa kita sedar, perdebatan yang terjadi menyebabkan kita semakin jauh dan lari daripada topik asal. Oleh itu, apa yang kita boleh faham daripada boomerang effect ini ialah manusia sudah ada satu set pemikiran berpihak kepada satu pihak. Kita tak perlu sibuk untuk mengubah pendirian orang yang sudah tegar dengan pendapat itu. Percayalah, mereka hanya akan mencari, menerima dan mengambil maklumat atau fakta yang menguatkan pendapat mereka saja. Bila kita sudah tahu begitu keadaan dia, apa yang boleh kita buat adalah langkah-langkah berikut. Pertama, tidak perlu paksa untuk orang lain ikut pandangan kita. Di sinilah kita kena praktis apa yang diajar oleh Imam Hasan Al-Banna, natasamahu fi makhtalafna, kita bertolak ansur dalam perkara yang kita berselisih. Orang putih panggil agree to disagree. Kedua, tujuan kita sebarkan pandangan dan maklumat yang kita faham adalah untuk menarik orang-orang yang condong dan bersetuju dengan pandangan kita. Tindakan ini Seth Godin namakan sebagai tribe, iaitu menarik kelompok yang condong untuk bersama dengan kita. Ketiga, ada dua perkataan besar yang harus kita ingat selalu, iaitu discussion dan argument. Jika datang seseorang untuk discussion, maka itu tanda dia bersama dengan pandangan kita. Pada masa ini, kita boleh buka pintu untuk mendalami perbincangan tersebut. Tetapi bila seseorang membawa nada argument, pasti ia ingin bergaduh dengan kita. Maka lebih elok kita ajak makan nasi kandang atau lepak mamak. Itu lagi baik. Ingat, boomerang effect mewujudkan perpecahan jika tidak dikawal dengan baik. Tugas kita, tutup seluruh pintu perpecahan, raikan perbezaan, kerana itu fitrah manusia. Bersatu dalam perkara usul yakni akidah dan berbeza dalam perkara furu' yakni cabang. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.